Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ikrah muslimin, hak-hak seorang muslim. Hadis ke 176. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man wassa'a ala makrubin kurbatan fid dunya wassa'a Allahu alaihi kurbatan fil akhirah. وَمَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتُهُ فِي الْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ رواه أحمد. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghindarkan apa-apa kesusahan dunia daripada sesiapa, maka Allah akan menghindarkan daripadanya kesusahan di akhirat. Sesiapa yang menutup keaiban mana-mana orang Islam di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup keaibannya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan terus menolong seseorang itu selagi dia menolong saudaranya. Musnad Ahmad. Alhamdulillah, tuan-tuan ya, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dia bawa tajuk ikrah muslimin, hak-hak seorang muslim. Hadis 176 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa perkara penting bagaimana hak-hak orang muslim yang perlu kita tunaikan, dan dengan kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan di akhirat. Yang pertama kata Nabi, man wasa'a ala makrubin. Sesiapa di antara kamu umat Nabi Muhammad, dia ini sifatnya wasa'a. Wasa'a ni dia meluaskan, menghindarkan kesusahan di dunia ini. Kurbatan fi dunia, satu kesusahan yang ada dekat dunia ni yang menimpa seseorang, dia mudahkan urusan, dia jauhkan daripada kesusahan itu. Maka wassallahu alaihi kurbatan fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan, menghindarkan dia daripada terkena kesusahan di hari akhirat kelak. Nanti itu yang pertama. Maksudnya tuan-tuan, kita hidup dekat dunia ni bukan sekadar kita menjaga hak-hak seorang muslim. Dalam menjaga hak seorang muslim tu kita memudahkan urusan dia, tapi sebenarnya Allah Subhanahu taala akan balas dekat akhirat nanti. Ketika mana kita dihisap dengan banyaknya dosa, susahnya cara dihisap, maka Allah akan mudah, Allah taala akan luaskan hisap kita. Sebab apa? Dekat dunia ni kita nampak orang kita tolong. Ada kesusahan itu kita tolong, kesusahan ini kita tolong. Nampak orang susah kita bantu. Tengok ada kotor masjid, surau, kita bantu ambil, buang. Nampak tak cicak ke, sampah ke apa, ada kotor, kita bantu. Itu kelebihan yang Allah Subhanahu Wataala akan beri. Akhirat kelak besok, Allah Taala akan bantu mudahkan urusan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, poin yang keduanya, kata Nabi, man satara aurata muslim fi dunya satarallahu auratahu fil akhirah. Sesiapa di antara kamu yang menutup aiban, ini besar kelebihan, menutup aib, menutup aib muslim fi dunya. So, seorang Islam itu, seorang muslim itu dekat dunia ni kita nampak dia ada keaiban, kelemahan, begitu begini aiban dia, nampak aib, maka kita tutup aib dia itu. Apa akan berlaku? Satarallahu auratahu fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan tutup aib kita di akhirat. Kita ni tuan-tuan, aib kita, kita tahulah hubungan kita dengan Allah kan. Apa salah kita? Tu ini salah dekat kita yang tahu. Orang lain mungkin tak tahu, tapi diri kita tahu. Diri kita sendiri kita tahu. Kita boleh kontrol cover daripada kawan ni tak tahu. Boleh
cover daripada suami, cover daripada isteri, cover daripada anak-anak. Tapi kita sendiri kita tahu apakah keaiban kita. Dan keaiban kita itu benda aib kita tak nak orang lain tahu. Bila orang lain tahu, ia sangat memalukan. Betul kan? Jadi, dekat dunia ni kita nampak aib orang lain. Bila kita nampak, kita jangan, kita duduk cover. Nampak keaiban kawan kita, keaiban mak ayah kita, adik-beradik kita, kawan kita dan tetangga kita, tutup keaiban tu. Jangan cerita dengan orang, tutup. Susuk elok-elok. Maka Allah SWT nanti hari akhirat kelak besok, Allah Ta'ala akan tutup aib kita. Tak ada Allah Ta'ala buka. Nah, tapi zaman sekarang ni pantang ada aib. Bukan dibuka, dicari-cari. Nah, kan? Kat media sosial. Cari salah silap tunjuk. Tunjukkan ni salah silap. Zaman, akhir zaman ni cari. Aib orang tunjuk. Cari cerita aib orang tunjuk. Tunjuk-tunjuk. Nak tunjuk kita tu bagus, kita tu hebat sangat. Akhirat pula besok Allah Ta'ala buka aib kita. Masa tu bah, baru kita tahu. Ini yang kedua ni sangat. Sangat landing dengan kehidupan kita seharian. Saya lah, saya, tuan-tuan, kita sama-sama. Kena jaga. Nampak aib orang tutup. Tutup. Supaya akhirat pulak besok, Allah Ta'ala tu tutup aib kita. Bukan sekat akhirat. Dekat dunia ni pun, kita tak nak aib kita. Orang ke ketahui. Maka kita kena jaga aib orang. Okey. Kemudian yang lagi menariknya dalam hadis ini, yang akhir ni, Nabi tutup, Wallahu fi aunil mar'i makana fi auni akhihi. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ni, Allah Subhanahu wa taala akan terus menerus menolong seseorang hamba itu selagi dia menolong saudara. Tengok yang pertama tadi kita Nabi sebut sesiapa di antara kamu. Hadis ni Nabi sebut manusia dulu. Sesiapa di antara kamu memudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan dia di akhirat. Satu. Yang kedua, sesiapa di antara kamu yang tutup aib orang, Allah akan tutup aib di akhirat. Dua yang pertama ni Nabi sebut, Nabi dahulukan manusia. Tetapi yang ketiga ni ditutup dengan Allah. Dia tak sebut manusia, Allah. Allah sendiri ni akan terus menerus menolong seseorang itu selagi mana seseorang itu menolong Muslim yang lain. Allah didahulukan daripada manusia. Dari sudut menolong itu Allah lebih kehadapan daripada manusia. Tetapi dari sudut kita, kita kena tutup keaiban orang, hindarkan orang daripada buat susah. Itu kira-kira insyaAllah tuan-tuan mulia. Hadis ni sangat landing dengan kehidupan kita. Tambah hari ni dengan media sosialnya, dengan macam-macam apps yang ada, dengan kelemahan diri kita, kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wataala. Biarlah bila kita baca hadis ni kita faham akhirat kelak besok kita ada syaku. Memang dunia dulu aib orang semua betul-betul berjaga. Orang ada susah apa-apa aku tolong. Dan kita rasa yakin insyaAllah Allah akan bantu kita ke akhirat. Tahu kita banyak kelemahan, banyak dosa. Yakin insyaAllah Allah akan bantu. Husnuzan kita dengan Allah. Sangka baik kita dengan Allah ni kita kena jaga. Jangan datang masjid, datang surau cari ini tak kena. Ini tak kena, itu tak kena. Jangan. Itu kita semua cari penyakit. Buat dosa akhirat kelak besok. Jangan buat pangai. InsyaAllah tuan-tuan mulia. Kita fahami hadis ini. Amal dan sampaikan. Wallahu a'lam subhanallah. Inna najm.